korang semua ingat aku nak sangat ke kerja kat kedai ni? Ha? Aku pun ada cita-cita aku sendiri. Tapi ialah aku ni anak tunggal. Bapak aku suruh aku jaga juga kedai ni. Cita-cita aku nak jadi seorang penulis filem, nak ubah landscape filem kita. Nak jadi novelis yang bukan hanya sekadar menulis tentang kekayaan semata-mata. Aku nak jadi penulis lirik yang boleh tulis lirik-lirik yang indah dan bukan hanya kisah-kisah putus cinta je. Tapi aku tahu seni sastra yang indah ni akan diteruskan oleh anak-anak aku suatu hari nanti. Diorang... Sekejap, apa kena mengena kau punya kedekut tu dengan cerita-cerita, cita-cita kau dengan anak apa bagai? Apa kena mengena? Aku tak cakap pun ada kena mengena. Aku just nak cerita je. Dah semua orang cerita. Aku ceritalah. Pat, kita ni sekarang cerita pasal kau yang kedekut tu. Kau berniaga kena ada kejujuran, nak bantu, tahu tak? Takkanlah nak bantu aja. Bankrupt lah macam ni kalau semua nak bagi... Afak, kau dah tua tau. Sekarang ni kau ni, dia ni ada je alasan dia. Kau memang jawapan dia macam tu. Kau kena dengar. Dia nak minta agama. Maktah ni orang...